Jun. Comment baby. Selamat malam commenters. Masih sama kita gini-gini aja nih coy. Betul sekali. Apa? Masih ada Mas Danang. Saya nih, boleh di zoom muka saya? Coba tolong nih, ini Danang ya. Saya Danang. Danang. Ini ya. Danang. Ini Mas Darto nih. Ini saya nih Darto nih. Nah ini Mas Darto. Darto. Oke. Okay. Danang. Danang. Ini Darto. Darto. Ya. Nah, jadi kalau saya ketemu saya, jangan ngeyel kalau saya itu Danang. Ya. Ya. Betul. Hmm. Kan saya jadi gak enak. Mas Danang ya? Bukan. Mas Danang kan? Bukan Mas. Mas Danang kan? Bukan. Sombong banget sih Mas. Iya. Iya. Ya gue mesti gue jadi. Dianya gak enak, sayanya salah. Terus saya gak ngapa-ngapain. Betul. Bapak kenapa batuk-batuk? Ambulan, ambulan. Ya, jangan. Kalau mana tahu butuh oksigen. Itu dia. Dan masih bersama Dot Endot. Band kesayangan kita nih. Tapi ada satu wanita kesayangan kita juga yang akan hadir ke tengah-tengah kita. Ini dia. Siapa bacanya gimana nih? Mak Gelenyir. Glenka. Kisara. Bagaimana cara spelling nama kamu sih Nona? Glenka Cisara. Oh Cisara. Glenka Cisara. Jadi waktu itu gini Pak ceritanya. Lebih mendingan yang Cisara susah. Glenka Hendarto tuh bagus. Bisa. Itu nama belakang siapa tuh? Ah, iya. Mau punya nama. Kamu tahu nggak nama kita siapa aja? Om Danang sama Om Darto kan? Ya. Yang mana? Yang mana? Ya, Om Danang yang ini. Ya. Ya, Ella, baru dibilangin tadi. Baru dibilang tadi. Kamu aja tadi salah ngomong nama aku. Ya udah aku panggil kamu Beb aja. Beb ke Beb. Ini perasaan gak ada yang ngerayu. Eh, Ben, silakan dong, Ben. Ayo dong. Eh, cantik. Ayo dong, Ben. Rayu dong, Ben. Ayo Ben, gue pengen videoin nih. Gue pengen videoin sih Ben. Oh mungkin gini, biar makin romantis. Yeah. Sambil duduk kayak kan, sambil menikmati rayuan yang anak cantik. Silakan. Nyanyi juga, nyanyi juga, nyanyi juga nanti ada nyanyi. Ada nyanyi. Hai Nona Glenka. Hai. Kamu seneng kamera gak? Apa? Seneng kamera gak? Enggak, aku senengnya kamu. Oh. Eh salah ya? Aduh aku seneng. Eh salah ya? Ya padahal kemarin aku baru beli kamera baru nih. Oh ya? Tapi kamu tau gak persamaannya kamera sama aku dan kamu itu apa? Gak tahu. Gak tahu ya? Emang apa? Itu, kalau kamera itu awalnya susah, tapi lama-lama pasti nagih. Ah? Awalnya oh, iya. Pasti susah gitu, tapi lama-lama. Ah. Dame dong, dame. Iya. Kakak Dame, kenalan dulu dong. Oke, tam-tam. Ayo, Dut. Ayo, Dut. Gendut. Oh. Eh kenalan dulu dong, ini tipe lu nih gue tau nih. Glenka. Eh tipe lu nih gue tau. Ini kamu tipenya dia banget soalnya. Iya sih. Dia panggilnya Gendut. Tapi kita belum nanya, punya pacar gak? Enggak. Salah lagi gue. Ayam berat, berat. Sana bayangnya berat, kerja berat. Gembrat, gembrat. Kok berat sih? Ah, gak mau gue. Di Belanda makannya keju 2 kilo, Pak. Muset. Okay. Eh, cicit, buncit. Keren. Tapi kamu percaya gak kalau aku bilang Indonesia tuh orangnya kreatif banget? Iya, percaya. Kamu tuh turunan mana sih? Glenka, Chrisella tuh kayak bukan... Cisara, Chrisella. Cisara tuh kayak bukan ini, kayak bukan nama Indonesia soalnya. Aku Jawa Belanda. Oh wow. Belanda, bagus loh. Udah pernah pulang ke Belanda? Wah, Dame lemah. Udah pernah ke Belanda belum? Tapi Dame lemah banget. Udah pernah ke Belanda? Oh, udah. Udah ya, bagus. Tinggal di mana? Tinggal di itu Tebet. Oke ya, saya lanjutkan ya. Iya, iya, iya. Ini orang Indonesia tuh kreatif sekali ya. Belum lama ini akan ada film yang lagi fenomenal kan? Conjuring kedua. Kita lihat trailernya. Who's that? Family's just a pawn. Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this,
You're going to die. Saking ngeboomnya si Falak itu, pemeran setan itu, sampai banyak meme-meme kan? Iya. Tadi itu termasuk salah satunya. Coba kita lihat kita nih. Kita lihat ya. Hey, babe. Aku tahu namamu. Wahai roh yang... Nama kamu Velba kan? Bukan. Seblak. Tidak. Oh, kamu tuh yang biasa buat tajil kan? Iya, iya. Bisa jadi. Kolak. Iya. Biji salak. Dikit lagi. Salak. Iya. Falak. Iya. Ya. Ada lagi nih, kita lihat. Ah, ini kamu yang itu konturing. Ini jago make up berarti. Iya. Yang lebih lucu lagi adalah ada tutorial make up bagaimana cara muka lu menjadi Falak. Bayangin kalau misalnya ternyata lu pas ngelap make upnya tiba-tiba nggak hilang make upnya. Coba kita lihat nih. Ini cara kamu jadi Falak. Oh, ini tutorialnya. Lem alis dengan lem bulu mata. Oke, tutup dengan foundy. Oh, itu Pony Clown White sebagai foundation. Ratakan tekan-tekan di daerah mata. Pastikan wajah bersih. Buset. Aduh. Lah, serem juga ini. Serem loh. Jago nih orang nih. Jago, keren banget ya tadi ya. Kamu tahu nggak Falak itu apa? Apa? Ed, apa itu? Falak apa? Falak itu kalau misalkan aku Falak tiga kamu. Kamu Falak. Salah ya? Benka. Apa? Tahu nggak Falak yang nggak serem apa? Enggak. Falak. Peluk. Pengennya. Tuh pak, pengennya pak. Loh kan. Kenapa? Gak sensitif sih laki-laki ini. Falak lu gini. Filak itu, filak. Oh itu, batuk. Batuk filak, tadi gua udah. Alah. Itu tadi di bidang film ya. Belum lama ini ada suatu berita yang ternyata bisa dibikin kayak gini sama orang Indonesia, kita lihat. Wow. Warga geger naga terbang melayang-layang di langit Bali. Oh, ada naga terbang, iya. Ada naga terbang. Iya, itu dia. Ada videonya? Ada. Kita lihat. Mana nih? Ada naga terbang. Oh, ini di Bali ya? Awalnya. Ya, Jayus. Wah. Wah, tinggi sekali naganya, terbangnya. Aduh. Kamu kreatif sekali. Kreatif ya. Kamu kreatif sekali. Gemes ya jadinya ya. Gemes. Bukan sama dia, sama kamu. Iya. Kamu umur berapa sih, Nona? Aku 20. Pas banget. Pas banget. Pas banget sama aku. Ya. Sama, 22, 23. Kita sekitaran gitu, kita paling 2 tahun. Kakak Dudi 2 tahun di atas kamu. Dia 22 baru umurnya. Oke. 2 tahun ukuran anjing kali. Kali 10. Kali 10 dong ya. 42 dong. Lailahaillallah. pernah lihat meme-meme yang terkenal nggak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kan karena yang lebih sering itu baru mulai si Falak itu. Conjuring ya? Conjuring. Masih ya berarti ya? Ada meme-nya kan Falak gitu kan. Sama. Meme-meme apa yang baru keluar kalau ada kamu? Apa? Memesan. Memesan. Bisa ae. Ayo kuilah. Kuilah nih. Kita lihat yang ini. Oh ini waktu itu ya, beberapa waktu yang lalu ya. Menjadi tempat di saat kamu bosan kadang dengan dia. Merasa... Di situ kadang saya merasa sedih. Yeah, terus juga ada ini nih yang sempat terkenal nih. Berikutnya nih sakitnya tuh di sini. Oh. Udah nanya macam-macam, enggak jadi beli. Sakitnya tuh di sini. Iya, oke okay, ya. Nah, belum lama meme itu keluar, langsung dijadiin lagu sama orang Indonesia. Dan baru-baru ini muncul meme ini. Buat mantanku, maafin aku yang dulu ya. Oh iya benar. Waktu itu kita sempat mainannya ya. Sempat. Aku yang dulu keluar baju Mickey Mouse tuh nggak boleh tayangin lagi ya. Ada deh pokoknya. Ini pun juga langsung dibuatin lagu sama orang Indonesia, jadi kreatif sekali kita lihat. Keren.
tung 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 dung 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 tahu bulat tahu. Tahu kan? Yang itu kan tahu bulat. Yang dadakan itu kan nah, kamu. Iya. Coba nih kita lihat dari ini ya. Ini ada game-nya loh si tahu bulat itu. Oh ya? Jadi bagaimana caranya tahu bulat dibuat jadi kotak? Gila ribet banget. Tahu bulat ini tuh. Ada di sini tahu bulat. Tai lalat. Tai lalat. Tahu bulat itu, Pak. Tahu bulat itu kita anak kecil nanya nih, ada lu juga. Anak kecil nanya. Mama, mah. Bulan tuh di mana sih? Tahu bulat. Tuh bulan. Iya. Ngambek. Kamu kenapa jangan ngambek? Bisa kok dibilang bulan. Kamu bulan dibilang indah tahu ya kan? Iya. Bulan indah. Kan dari jauh kalau dia deket. Berarakan sih. Iya berarakan. Eh kita baikan deh. Dirayu dulu non. Rayu. Kita baikan rayu, deh. Baikan dulu. Balikan dulu tuh. Pak, nggak mau lihat tahu bulat dulu. Oh iya, udah lihat tahu bulat dulu deh, yuk. Boleh. Ya, ini kita lihat nih. Tahu. Oh ini gamesnya. Eh lucu juga nih game. Eh iya loh, ada itunya ya, mobil. Tahu. Gini doang. Sangat. Cuma tek. Dapat berapa? Oke, keren. Seru banget. Ya masih ngambek. Ya masih ngambek. Kok kamu ngambek? Ah jangan ngambek, nanti aku gimana dong. Eh ini lagi di... Wah, lagi di... Hold me close. Oh, Glenka bisa nyanyi katanya. Benar, Glenka bisa nyanyi? Bisa. Wait. Bagaimana nih guys? Nyanyiin buat Pak Darto dong, lagu dong. Iya, biar gak ngambek lagi Glenka. Iya, aku kan ngambek. Aku kan yang ngambek, bukannya aku yang dinyanyiin. Ya udah kalau gitu kamu nyanyi lagu tentang ngambek. Apaan sih? Bete gitu kayak. Bete atau kesel gitu. Karena Mas Darto... Apa-apa? Dimana bayangin kalau kamu tiba-tiba melihat Mas Darto selingkuh dari kamu? Hmm, itu. Emang kita ada hubungan apa ya? Ngambek. Apa lagunya? Lagu apa ya? Kamu nyanyi ntar dulu, Tenus langsung ngikutin. Mereka jago, tenang. Lagunya ini. Adul. Adele. Oh, Adele. 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 Oh, Adul. All I. So why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next or scared of having nothing left. Terakhir bersamamu, karena kamu sudah tiada. Maksudnya saya ke luar negeri gitu. Iya. Luar biasa. Terima kasih Glenka. Tapi Glenka masih ada di sini untuk komentar, jadi kamu bisa tonton segmen selanjutnya The Comment. Kenalin, nama saya Hotahe. Coach Hotahe. Keren. Kamu buat ya latihan yang giat gitu loh. Ah, saya ini udah pernah juara. Asik. Saya ini juara 7 kali berturut-turut di pertandingan. Ini Kobe Bryant. Dia main seluruh 20 tahun karirnya bersama Los Angeles Lakers. Awalnya masuk Bulls dulu tapi dia. Tetep ya. Ini Bullsnya tuh lebak Bulls kan? Aduh. Iya. Anak Cirenda nih dia. Iya. Dia masuk NBA langsung dari SMA dan menangin 5 juara NBA bersama Lakers. Bapak mau olahraga apa lagi sih? Saya itu selain aktif sebagai seorang basketball player, saya dulu juga adalah soccer, pemain sepak bola. Wow. Football. Tergabung di mana, Pak? Ada liga apa nih? Liga Swedia. Skulle Kiklo. Oh, dari Swedia, Pak.